Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Bersama saya Yahya Kristanto. Sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini adalah bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sebelum memulai aktivitas kami, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama, Tuhan berkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Terima kasih ya Allah, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Judul renungan pada pagi hari ini adalah mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mentari pagi menyapa di ufuk timur, itu pertanda hari baru telah tiba. Artinya, kita kembali beroleh kesempatan dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Dan terlebih lagi, kita beroleh kesempatan untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 22-23, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, kita harus mengawali hari ini dengan ucapan syukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita di hari yang baru ini. Kita tahu pagi hari adalah waktu yang tepat mempersiapkan segala sesuatu. Akan tetapi banyak orang ketika bangun pagi pikirannya langsung tertuju kepada masalah yang membuat mereka terus dihantui rasa khawatir dan takut. Bagaimana ya kalau uang belanja tidak cukup hari ini? Bagaimana ya kalau toko saya sepi? Bagaimana ya kalau target tidak sesuai dengan yang diimpikan? Bagaimana ya kalau ada klien yang membatalkan janjinya? Ada pula yang hanya memikirkan bagaimana meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam hal berbisnis. Bapak Ibu, kita pun cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan dan melibatkan Dia di setiap perencanaan kehidupan kita ini. Jarang sekali kita mengawali hari dengan mempersiapkan hati untuk mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengannya terlebih dahulu. Padahal, membangun kekaripan dengan Tuhan adalah awal yang baik sebelum kita mengisi hari dengan berbagai aktivitas dan kesibukan. Hal inilah yang sering diabaikan dan disepelekan oleh banyak anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah memulai dengan langkah yang salah, semakin jauh kita melangkah akan semakin berat langkah yang akan kita tempuh. Hal-hal yang tak terduga di luar perencanaan bisa saja terjadi, dan itu akan mengejutkan kita tentunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali
hari ini hari yang baru, hari yang Tuhan beri, dengan mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan, maka kita punya keyakinan dan kita percaya, ya, sepanjang hari yang akan kita jalani pasti akan memperoleh berkat-berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan mengajar kepada kami untuk kami boleh senantiasa mengutamakan dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Utamanya sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, biarlah kami boleh membangun persekutuan yang baik, membangun persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami percaya ketika semuanya kami boleh andalkan Tuhan, kami boleh utamakan Tuhan, maka hari ini adalah akan menjadi hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.